Okey guys, so sekarang ni saya nak tunjuk ke anda semua cara yang sebenar untuk spray rantai. So bersama saya ni ada Adelty Racing spray rantai. Datang sekali dengan straw detergent ya. Jangan hilangkan, nanti susah nak dapat tepat dia punya sasaran. Okey. So hari ni motor tracer saya balik daripada Shah by Spa. Biasa motor yang balik daripada Spa ni rantai dia orang cuci kadang-kadang tak cukup lubricant. So on the way balik tu kita panaskan dulu rantai baru kita spray. So ni dia Din Soya. Hai Din, apa khabar? So kita akan spray rantai waktu rantai dah panas kalau kita nak pergi ride esok. So apa yang kita perlu buat, double stand motor dan kita spray tak sampai 10 saat pun. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah cukup. So dia basah sikit je dah cukup, tak perlulah sampai dia basah sama berjejer-jejer sampai berlendik. Macam ni pun dah nampak dah. Okey. Dan spray rantai ni dia tak ada color. So kalau kata anda pakai rantai color biru ke, merah ke, kuning ke, hijau ke, rantai anda still menyaring. Alright. Dapatkan hari ni di Adelty Racing. Assalamualaikum. Bye-bye. Makin laju motor. Itu kan abang. Bateri, charging, air filter baru tu kan. Dia kata boleh pakai lagi. OM, OM. No OM ah. OM. 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 Aduh. Abi apa ni, mimpi lagi. Oh, Pampers, Pampers pun baru. Pampers baru. Oh, lepas ni apa pula nak rosak ni? Dah kan. Injektor besar kan. Pasang dulu air filter. Kita mau pasang ke tangki. Laju. Dalam masa bulan ni macam-macam buat untuk kelajuan ni. Nak kerja aku ni. Bu nak kerja aku. Aku pun nak ask pocket kat Adin. Nak ask pocket ke? Suasana hari raya Adin. Nak bakal lemang ke? Eh, nak lawan api sana ke? Oh, ada lemang. Oh. Hey, Din. Pakai batang betik, Din. Diorang bukan apa, diorang saja duduk kat luar ni. Dalam kedai, boring. Duduk kat luar. Ini baru suasana hari raya. Dia nanti terbalikkan dia bila dapat tapak untuk taruh ni. Apa? Muroket apa? Tanda clap, tanda clap. Senang. Saya rasa macam tak puas hati lah. Sampai dia import pomen kelajuan pula. Dia import pula black. Nak repair motor dia. Tak cukup-cukup kelajuan lagi ke Pak E? Ha? Sampai panggil RC datang tolong. Habislah. Oh, injektor nak pakai besar. Waduh, je nak buat. Bukan senang. Bukan susah. Apa? Pasang susah. Habis. Ada? Ni gasket dia terlepas hari. Okey guys, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni adalah Ramadan 30. Video ni keluar selepas raya. So, Adelty Racing tutup awal sikit hari ni. Patutnya pukul 7, tapi tengok tu dah mendung. Hari ni hari sunyi, kita orang hanya settlekan online punya order. Wah, payah gelap ah. So malam ni memang real. Malam ni kita akan keluar. Kita akan keluar town meneruskan tradition tim Raya KL malam raya keluar town untuk shopping kalau kata ada. Saya tak kena pergi Pandan Indah, tapi memandangkan nak balik ke teratai ni dah punyalah gelap. Saya rasa saya mungkin tak ke Pandan Indah dulu kot. Saya terus pulang pasal dah gelap sangat ni. Risau nanti kan lencun pula nak sampai.
So malam ni akan bawa motor future keluar, akan pusing town, singgah di Masjid India. Ada kedai HSP nak pergi singgah, nak kena shawarma dengan dia punya fries ke apa. Esok dah hari raya. Alhamdulillah, lagi sejam nak berbuka. Dan Ramadan meninggalkan kita semua, dan Syawal menjelma. Sini ada jual periuk kera, periuk kera. Wow, hujan dah turun di di kawasan Taman Putra. Harap-harap sempatlah sampai rumah. Sampai rumah ambil kereta keluar balik nak pergi cari keripik. Okay guys, so sekarang ni berada dekat Pandan Indah. Kat depan Petronas ni. Mesej saya cari keripik dah dapatlah. Kita tengok-tengok luar sini harga berapa apa semua kan. Senang-senang kat sini je. Melanggaran boleh pusing town je, tapi nak buat keripik pusing giling dekat town Melanggaran. Tak ranggi lah buat keripik pula dalam bakul kan. Okey lah ni, banyakkan pilihan lah. Senang. Hai, Assalamualaikum, saya Boy P. Terima kasih kepada semua orang yang support kami sepanjang bulan Ramadan, yang datang pagi masa happy hour support kami tanpa henti. Kami sangat-sangat hargai sokongan anda kepada kami selama ini. Dan kepada tim RT Racing, terima kasih banyak-banyak. Walaupun kerja keras pada bulan Ramadan ni atau dan sepanjang tahun, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih atas pengorbanan korang semua dekat RT Racing. Okey. Walaupun company ni dia belum lagi balik modal ataupun belum untung, ada sedikit. Ada sedikit. Ini bukan daripada company eh. Ini daripada saya. Terima kasih banyak. Selamat hari raya. Terima kasih bang. Okey, ini ada anak berapa orang? Anak berapa orang? Anak berapa orang? 1 2 3. Ah, 1 2 3. Jangan happy sangat, tak banyak ni. Ha? 3 orang. Baik. Sorry kalau ada marah-marah sepanjang tahun. Terima kasih banyak eh. Selamat hari raya. Saya Fatih minta maaf kalau ada termarah-marah. Kalau ada tertumpah itu boleh minta maaf eh. Nak Range Rover tapi tak dapat. Dapat ni boleh lah. Selamat hari raya Mak Azir Fatin. Kalau saya ada tak lambat jangan marah eh. Cameraman kita. Cameraman kita pun daripada Porsche eh. Lagi. Orang sebulan baru keluar. Selamat hari raya Mak Azir Fatin. Kami ingin ucapkan selamat hari